واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. كم مسلمين رحمكم الله. فيديو sebelumnya sudah kita bahas tentang seorang suami mencium, menjilat vagina istrinya. Kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang seorang istri yang menjilat, mengulung, mengecup kemaluan seorang istri. Apakah ini dibolehkan? Untuk menjawab hal ini, saya bacakan sebuah referensi dalam kitab Fathul Mu'in. Yajuzu, boleh dizauji bagi seorang suami kullu tamattu'in, segala jenis kesenangan, minha dari seorang istri, bima, dengan sesuatu, siwa halakoti tuburiha, selain lubang anusnya, walau bimasi baduriha, dipun dengan mengecup atau menetek klitoris istrinya. Nah, ini bagi suami. Dari dalil ini kita bisa pahami kullu tamattu'in, segala jenis kesenangan itu boleh dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, termasuk ketika sang suami ingin kemaluannya dikulung atau dijilat oleh seorang istri. Karena pada dasarnya seorang istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaiannya seorang istri. Nah, hanya saja selain anus, yakni lubang anusnya, itu boleh-boleh saja. Namun yang menjadi masalah dalam hal ini yaitu ketika seorang istri mengulung, ya, menjilat kemaluan seorang suami, yang ada madzinya, sedangkan madzi itu najis. Madzi memang najis. Maka dalam hal ini ada sebuah keterangan dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah, karangan Ibnu Qudamah. Di situ dijelaskan bahwasanya waruwi an Ahmad rahimahullahu taala annahu bi manzilatil maniyyi. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya madzi itu bimanzilatil maniyyi, sama posisinya dengan mani. Mani suci, maka madzi juga suci. Qala fi riwayat Ibn Muhammad Ibn Al-Hakam, Imam Ahmad mengatakan dalam riwayat Muhammad bin Hakam, innahu, bahwasanya Muhammad bin Hakam sa'ala Aba Abdillah, itu bertanya kepada Aba Abdillah, yakni Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, anil madih, tentang madhi. Beliau Muhammad bin Hakam bertanya, Imam, apakah mani itu asyaddu, lebih berat, awil maniyu, atau mani? Ya. Maka Imam Ahmad menjawab, qala huma sawa'un, keduanya itu sama. Perhatikan jawaban dari Imam Ahmad, huma sawa'un, keduanya itu sama. Laisa min makhrajil baul, keduanya tidak keluar dari tempat keluarnya kencing. Ya. Innama huma minas sulbi wat tara'ib, akan tetapi keduanya keluar dari tulang punggung dan tulang rusuk. Kama qala Ibnu Abbas, sebagaimana Ibnu Abbas berkata, huwa madhi indi, menurut saya, kata imam, kata sahabat Ibnu Abbas,
bimansilatil busaki wal mukhat, itu sama dengan ludah atau liur dan ingus. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya. Bahkan wa dzakar Ibnu Hakim nahwa hadza, dan Ibnu Hakim juga meriwayatkan seperti ini, wa anlala, dan beliau memberikan ilat, ya, bi annal madhi, bahwasanya madhi juz'un minal mani, itu bagian dari mani. Ya. Hanya saja kalau madhi itu keluarnya enggak full, hanya sebagian sehingga belum kerasa, atau permulaannya mani. Kenapa? Li'anna sababahuma jami'an asyahwah, karena sebab keduanya itu sama-sama syahwat. Nah, jadi madhi dan mani ini sama penyebabnya. Madhi keluar sebab syahwat, mani keluar sebab syahwat. Ya. Wali'annahu, dan dikarenakan madhi kharijun adalah perkara yang keluar, tuhalliluhu syahwat. Ya. Yang disebabkan syahwat, asbahal maniyah, ya, itu serupa dengan mani. Oleh karenanya mani tidak najis. Ini menurut keterangan yang ada dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah. Karena tidak najis, andaikan tertelan, jadi tidak mengapa. Tapi menurut madhab Syafi'i, madhi itu najis. Bahkan menurut yang zahir dari madhab Hanabilah, madhi juga najis. Memang ada sebagian riwayat dari kalangan Hanabilah yang mengatakan madhi itu tidak najis, sebagaimana yang saya bacakan barusan itu. Jadi untuk berhati-hatinya, seorang istri boleh menghisap, mengulung kemaluan seorang suami, kan, tetapi jangan sampai tertelan. Karena sebagian ulama, dan ini termasuk mayoritas, mengatakan najis. Nah, memang ada yang mengatakan tidak najis, seperti yang sudah saya jelaskan. Demikian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan mau mengikuti yang mana, itu semuanya terserah Anda. Mau mengikuti yang najis, nggih monggo. Mau mengikuti yang tidak najis, nggih monggo. Saya di sini hanya sebatas membacakan dan menginformasikan bahwasanya memang ada sebagian ulama yang mengatakan mati itu tidak najis. Tapi perlu diingat, mayoritas ulama, ya, itu mengatakan najis. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.